sehingga sampai di sebuah gunung dia terdengar seorang perempuan sedang menangis. Di dalam tangisan dia membuat satu syair. Di dalam syair dia kata apa? Kalau tidak kerana aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mahu aku koyakkan baju-baju ini, aku koyakkan tilam-tilam ini. Baju dan tilam dia koyakkan. Jadi Sayyidina Umar balik ke pejabat dia besok, dia tanya, kenapa dengan perempuan itu? Lalu dia beritahu, suaminya dihantar berjihad pada jalan Allah. Dah berapa bulan? Dah masuk 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan begitu. Dah lama. Jadi, sebab itu isteri dia mengeluarkan kata-kata begitu. Maksudnya isteri dia dah tak tahan, suami dia tak ada. Lalu dia panggil Hafsah, anak dia Hafsah. Umar tanya, ya Hafsah, seorang perempuan berapa lama boleh tahan jika sekiranya ditinggalkan oleh suaminya? Hafsah kata 4 bulan. Sejak daripada itu, Sayyidina Umar membuat undang-undang, mana-mana tentera yang dihantar untuk berjihad pada jalan Allah tak boleh lebih 4 bulan. Sebelum 4 bulan dia dah kena balik semula, ganti orang lain, tukar orang lain. Tu kita tanya orang perempuan, nak tanya pula orang lelaki, berapa lama? Orang 1 hari. Balik dia tanya isteri, balik tanya suami.